2018 di sini kita mempunyai beberapa spot mulai dari ujung sana sampai di sini. Yang di ujung sana tuh ada buayannya, ada rumah pohonnya, ada bulannya, dan juga bintang, dan juga ini love bambunya. Di sini kira-kira kita berjumlah 21 orang, dan juga di sini ada koordinator lapangannya saya sendiri, namanya Muselmi. Dan di sini ketuanya Geneper Sidik, dan kawan-kawan lain mungkin ada di sini banyak yang melakukan aktivitas di sini. Ada warung sekitar 5 buah warung, dan kunjungan terakhir kemarin dari wisata luar mancanegara dari Rusia, dari Polandia, itu terakhir kemarin. Dan juga di sini kita ada spot terbaru kita, balon puncak Kompe yang ada di belakang saya ini. Ini kira-kira baru sekitar 1 minggu yang lewat rencananya untuk pembukaan pertamanya hari ini, tetapi kawan-kawan banyak halangan dinas luar. Rencananya besok minggu mungkin ini dah kita mulai buka. Danau ini danau buatan PLTA Goto Panjang. Inilah di sini berkah masyarakat yang ada di wilayah Desa Goto Masjid, banyak yang masyarakat dan juga pemuda-pemudanya yang ikut bekerja, karena di sini udah banyak wisata yang ada di Desa Goto Masjid. Ini merupakan wilayah Desa Goto Masjid yang ada di Kecamatan 13 Goto Kampar, Kabupaten Kampar. Baru pertama kali saya ke Sumatera mendapatkan pemandangan seindah ini. Tapi sepertinya belum dikelola dengan maksimal nih. Kami yang dari jauh mengharapkan dikelola lebih maksimal lagi, kalau perlu Pemda ikut turun tangan. Jadi pemandangannya indah ini tidak hanya spot-spot foto aja yang ada di sini. Mungkin ada hotel, jadi orang tidak jauh-jauh lagi. Kalau perlu ditingkatkan lagi, baik spot fotonya maupun bisa dieksplor pemandangannya. Kami mengharapkan seperti itu, kedepannya lebih bagus lagi, dan pengunjung akan tetap memilih destinasi ini sebagai tujuan wisata. Kampar, Puncak, Kompe. Terima kasih.